Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing gimana cara kita untuk mengunci aplikasi di HP Poco C65. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Namun sebelum itu, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, video ini saya akan contohkan, saya akan mencoba mengunci aplikasi WhatsApp. Nah, ini belum dikunci ya aplikasinya. Oke, cara untuk mengunci aplikasi WhatsApp-nya, pertama kita masuk ke menu setelan. Setelah kita masuk ke menu setelan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu aplikasi. Oke guys, setelah kita masuk ke menu aplikasi, selanjutnya kita masuk ke bagian menu kunci aplikasi. Dan selanjutnya di sini lindungi privacy Anda dengan kunci aplikasi. Kita klik hidupkan. Nah, di sini kalian bisa membuat sandi untuk buka kunci aplikasinya. Di sini kalian bisa memilih tipe sandinya. Ini pola, ini pin dengan angka, 4 angka, dan ini sandi, kombinasi huruf dan angka. Kalian atur aja kalian ingin yang mana. Di sini saya gunakan pola aja. Oke, selanjutnya kita gambar lagi pola ataupun sandi yang sama seperti yang kita masukkan pertama tadi. Kita klik berikutnya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan akun Xiaomi kalian. Ini fungsinya apabila kalian lupa sandi kunci aplikasinya, kalian bisa memulihkannya melalui akun Xiaomi kalian. Nah, di sini kalian tinggal klik masuk dan tambah aja. Nah, di sini prosesnya saya lewati ya, guys. Nah, saya sangat menyarankan kalian menambahkan akun Xiaomi-nya, guys, karena itu bakal sangat butuh kali. Apabila kalian lupa sandinya, kalian nggak perlu harus reset HP kalian. Nah, di sini kalian bisa memilih. Nah, di sini kalian bisa memilih aplikasi yang ingin kalian kunci. Nah, di sini saya skip aja ya. Saya klik gunakan kunci aplikasi. Nah, di sini buat kalian yang sudah menambahkan sidik jari, kalian bisa mengaktifkan buka kunci dengan sidik jari seperti ini. Kita tinggal sentuh aja. Buat kalian yang belum menambahkan sidik jari maupun pengenalan wajah, kalian bisa lihat tutorialnya. Link videonya saya letak di deskripsi video ini. Nah, di sini kalian juga bisa mengaktifkan gunakan data wajah. Nah, dia mendeteksi wajah maka langsung aktif. Dan di sini kalian bisa memilih aplikasi apa aja yang ingin kalian aktifkan kunci aplikasinya. Saya coba satu lagi aplikasi yang Facebook aja, satu lagi. Nah, di sini bedanya apa, guys? Ini ada WhatsApp. Nah, ini ada aplikasi WhatsApp dan di bawahnya ada aplikasi WhatsApp juga. Karena saya sebelumnya sudah mengaktifkan aplikasi ganda, maka dia di sini ada dua aplikasi WhatsApp-nya. Untuk ada bulatan kuning ini adalah aplikasi gandanya, seperti itu. Nah, di sini ada settingan juga. Nah, kalian bisa memilih. Nah, jadi ini penting ya, guys. Jadi setelan penguncian saat perangkat terkunci. Kalau saya lebih suka saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi. Jadi ketika kalian keluar dari aplikasi, dia langsung terkunci aplikasinya. Nggak perlu kalian tekan tombol power dahulu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa mengaktifkan sidik jari maupun pengenalan wajah yang tadi. Nah, di sini kita uji coba. Nah, pertama saya coba menggunakan pola dulu. Di sini saya tutupi pengenalan wajahnya. Dan sukses ya, guys. Selanjutnya dengan sidik jari. Yap, sukses. Selanjutnya dengan pengenalan wajah. Kalau pengenalan wajah kita tinggal klik aja aplikasinya. Nah, maka dia langsung mendeteksi wajah dan terbuka. Nah, di sini apabila kita keluar, nah dia langsung terkunci ya, guys. Jadi itulah dia fungsi settingan yang tadi. Facebooknya juga tetap terkunci karena kita tadi sudah mengaktifkan fitur kunci aplikasi untuk Facebooknya. Oke guys, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalian bisa lihat tutorial lainnya khusus HP Poco C65. Daftar video tutorial khusus Poco C65 nya saya letak link playlistnya di deskripsi video ini. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.